Tahu nggak sih, pembuatan akta kelahiran di Jakarta bisa dilakukan secara online loh. Mau bikin akta kelahiran via online? Begini caranya. Pertama-tama, siapkan berkas-berkas persyaratan berikut. Jika persyaratan sudah terpenuhi, lakukan langkah-langkah berikut. Buka aplikasi Jaki, scroll ke bagian layanan Pemprov DKI Jakarta. Pilih menu layanan kependudukan dan jawab pertanyaan yang diajukan. Kamu akan dialihkan ke layanan Alpukat Betawi, download aplikasinya atau buka situs Alpukat Betawi. Masukkan NIK dan password kamu atau klik registrasi sini jika belum punya akun. Pilih layanan akta kelahiran untuk anak yang sudah memiliki NIK atau terdaftar dalam KK. Pilih layanan akta kelahiran tanpa NIK untuk anak yang belum memiliki NIK. Lalu klik tambah permohonan. Masukkan semua data yang dibutuhkan. Kemudian, checklist dokumen persyaratan, masukkan nomor telepon, dan klik simpan. Setelah itu, upload berkas-berkas yang dibutuhkan. Jika sudah, pilih service point atau lokasi pengambilan KIA serta tanggal yang kamu inginkan. Terakhir, klik kirim permohonan jadwal dan selesai deh. Unduh surat permohonan akta kelahiran dan tunggu pesan konfirmasi petugas. Kamu juga bisa memantau permohonanmu di Alpukat Betawi. Gampang kan? Sampai jumpa di episode Begini Caranya selanjutnya. Kamu mau request tutorial apa lagi nih, Smart Citizen?